Hai, apa kabar? Oke. Pertama, terima kasih buat semua yang telah membaca semua artikel saya, semua tulisan-tulisan saya di LinkedIn. Juga saya juga mohon maaf kalau misalnya LinkedIn saya kadang-kadang ya rada-rada bikin kuping panas atau mungkin bikin hati gelisah, geli-geli basah, loh, geli basah, enggak sih. Oke. Saya bahkan ke depannya akan lebih banyak menggunakan vlog atau saya menggunakan YouTube karena saya pikir ini lebih memudahkan teman-teman untuk bisa tahu lebih dalam mengenai perkembangan-perkembangan dari baik itu revenue management, baik itu channel distribution, digital marketing atau segala sesuatu yang mungkin sedang menjadi trending topic dalam pemasaran hotel. Kedepannya silakan subscribe saya punya video log di YouTube saya. Kita akan saya dengan senang hati akan berbagi banyak kepada teman-teman mengenai materi-materi mengenai revenue management ataupun digital marketing ataupun mungkin terkait dengan channel distribution. Memang tidak mudah untuk menjalankan revenue management channel distribution di zaman now. Desakan owner yang kadang-kadang meminta revenue secara instan ini menjadi satu tantangan tersendiri. Padahal sebenarnya market itu dibangun ada dua jangka, baik jangka pendek ataupun jangka panjang, yang which is itu harus dicermati dengan baik supaya tidak terjadi overlap market sebagaimana yang terjadi di zaman now. Oleh karena itu, stay tune, subscribe YouTube saya, dan tunggu ya video-video saya selanjutnya. Bye.